Lagu seterusnya. Terimalah, panduan kasih.
Thank you.
Hati Ramli bersama grup Be The Best. Kita baru saja menyaksikan persembahan daripada artis-artis kita sebagai penutup, dan kali ini kita akan dengarkan serba sedikit daripada saudara Zamri yang baru sebentar tadi, awal tadi kita dah dengar beliau nyanyi, suaranya mirip-mirip Allahyarham. Iram di saya. Okey, apa khabar Cik Zamri? Alhamdulillah, baik alhamdulillah. Mungkin Cik Zamri boleh ceritakan serba sedikit tentang hari ini dan pengalaman you. Ini rasanya pertama kali saya lihat Cik Zamri dengan CMF kali ini yang sebelumnya tak ada Sebelum tak ada. Okey, mungkin boleh terangkan serba sedikit tentang projek. Okey, pada saya pada hari ini saya rasa bersyukur kerana bertualah, kerana kata orang tu dapat bersama-sama dengan peminat di Rombor dan artis-artis yang lain. Semua kata orang tu berjalan dengan lancarlah. Alhamdulillah. Jadi apa perasaan Cik Zamri bila dapat menyanyikan lagu seorang legenda, boleh dikatakan legenda 60-an, apa perasaan saudara bila dapat menyanyikan lagu itu dengan baik hari ini?
Bagi saya masa kalau dikatakan pada agenda tu, masa tu saya belum ada lagi. Saya belum ada lagi. Tapi kata orang tu seperti jatuh tu jatuh kepada nasi. Dia tak, kata orang tu saya bersyukurlah kepada Allah Taala kerana memberi saya suara seperti arwahnya dan ya lain-lain lagi. Macam mana boleh ada persamaan? Pasal saya tengok tu ada macam ada CP-CP lah sikit, ada kaitan darah ke atau sebagainya? Ya betul. Kaitan darah saya dengan Cik Ramli adalah sebelah bapak saya. Bapak saudara lah. Jadi kuatlah kerana saya ni anak buah je lah. Okey, jadi kira yang meneruskan lagu-lagu Allahyarham Iramli adalah anak saudara dia sendiri. Dan adakah saudara mungkin boleh terangkan sedikit tentang perkembangan saudara? Okay. Ada album ke atau sebagainya? Macam saya tak lagi akan keluarkan single. Tak lagi. Mungkin dalam insyaAllah tak ada apa-apa halangan bulan 2 ataupun pertengah bulan 3. InsyaAllah tak ada apa-apa lagi single saya akan keluar lah. Sehati Denganmu. Apa tajuk dia? Sehati Denganmu. Sehati Denganmu. Itu lagu 60-an atau sebagainya? Itu adalah lagu, nak dikatakan macam balada pop tapi berasal macam 60-an. Okay. Berkenaan lagu 60-an ni, kita kembali pada lagu 60-an yang saudara Zamri nyanyi tadi tu. Tak ada hura-hura ke nak renewkan lagu tu apa, nyanyikan semula lagu album daripada Allahyarham Iramli ni? Itu bagi saya serahkan pada yang menurus lah, yang berkenaan lah. Bagi saya, selagi rezeki tu belum menimpa pada saya sabar je lah. Tapi niat tu memang ada. Niat tu dah memang ada. Bagi saya macam nak meneruskan lah perjuangan beliau dan untuk generasi seperti saya muda-muda gini, ya, kata orang tu meminati lah lagu-lagu lama. Tadi lama, tiada baru. Kita kalau misal kata kalau persembahan-persembahan di luar tu bersama dengan kumpulan dari Rhythm Boys kita dengar tadi saudara nyanyikan serupa sebiji lah macam Allahyarham Iramli dan adakah saudara buat persembahan di luar sama juga? Sama seperti itu. Sama juga. Tapi bermakna kalau Rhythm Boys keluar, saudara pun keluar lah. Ya betul. Sebagai tapi penyanyi utama? Tidak, penyanyi utama adalah pakcik saya sendiri, Cik Ramlan. Kita jemput Cik Ramlan. Kita mari sini bang. Mari. Okey. Kita nak ada ni lah pak cik dia. Ni adik kepada arwah Iramli lah. Dan penyanyi selepas Iramli tu adalah saya lah. Saya sendiri lah. Kira ni second inilah. Hanya kira penampilan second-nya. Pelapis. Kira the next. Alhamdulillah. Jadi mungkin abang boleh ceritakan sedikit tentang perkembangan Rhythm Boys. Kita dengar tadi Rhythm Boys main macam dulu juga alhamdulillah. Okey, mungkin abang boleh terangkan sedikit. Sebenarnya dia orang ni memang pada dulu sampai sekarang tak putus dengan dia punya bila ada aja kita yang ini macam ada buat persembahan besar ke kecil ke Rhythm Boys yang mengiring lah penyanyi yang dahulu-dulu mengiring penyanyi. Sampai sekarang pun mereka pun masih lagi bersama kami tapi bila ada buat persembahan lah. Kira kalau misal kata yang persembahan Rhythm Boys buat ni selain daripada konsert-konsert amal macam ni, ada tak lain-lain persembahan yang abang join sekali? Di majlis kahwin lah. Kira yang buat aktif ni di majlis kahwin lah. Sebab tu kumpulan Rhythm Boys masih diingati sampai hari ni. Ada tak antara kumpulan Rhythm Boys yang masih kekal ni? Sekarang berapa orang yang tinggal? Yang kekal cuma Rhythm Boys saja di Singapura. Berapa orang? Semuanya masih ada? Dalam kumpulan Rhythm Boys cuma yang satu yang dah meninggal, yang main lead. Lead gitar, iaitu Saru Hayub. Jadi yang diganti oleh pemain gitar yang sekarang ni lah, yang pemain muda. Jadi semuanya ada berapa orang? Semua yang original cuma ada dua lah penampilan lah, macam pemain drum dan juga pemain bass. Antaranya Mama Ali pemain bass, Mama Ali pemain drum. Dan saya kadang-kadang saya tengok suara saya tak ada dah, baru saya minta saya tolak je lah. Siapa lagi kalau dia tak tolak kalau bukan anak saudara. Jadi yang lain kan. Pasal dia yang gitarnya pas meneruskan lagu-lagu pada abang saya. Jadi kalau saya pancit ke apa, saya terpaksa bagi Zamri. Yang tidak lupalah juga pada Pak Is Gallery yang banyak membantu saya pada hari ini hingga sekarang lah. Pak Is Gallery tu apa tu? Pak Is Gallery ke yang sedia ke? Dia manager. Cuba ambil sikit pusing sana sikit. Dia yang manager, dia yang pegang make up saya, tentang baju pakaian semua dialah yang menguruskan saya.
So kita ucapkan, kami daripada Luahan Rasa FM mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada Abang dan juga Zamli. Terima kasih, dan insyaAllah kalau ada umur kita akan berjumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih.